Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Maisara, guru praktikal daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini kita akan belajar subjek matematik tingkatan 2 bab 10, kecerunan garis lurus. Dalam kecerunan garis lurus ni hanya ada satu subtopik saja 10.1 iaitu kecerunan. Jadi tak banyaklah kita akan belajar dalam bab 10 ni. Hanya satu saja iaitu kecerunan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tengok dulu hasil pembelajaran. Hari ini kita nak belajar kita akan dapat apa. Okey, ada tiga perkara yang kita akan dapat. Yang pertama, kita akan menjelaskan kecerunan dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. Okey, manakala yang kedua adalah kita nak justifikasikan maksud kecerunan, iaitu nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk dengan menggunakan perkataan sendiri. Dan yang terakhir, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus menggunakan pelbagai kaedah dengan baik. Jadi tiga perkara ini kita akan dapatlah di akhir video ini. Yang pertama, kita nak jelaskan kecerunan dan kecondongan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, kita nak justifikasikan maksud kecerunan itu. Dan yang ketiga, kita nak selesaikan masalah. Dan nak selesaikan masalah kecerunan ni ada banyak kaedah dia. Jadi kita akan tengok beberapa kaedah macam mana nak selesaikan kecerunan ni. Ada tiga kaedah. Untuk hasil pembelajaran yang pertama, iaitu menjelaskan kecerunan dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama, yang mana tengok dia main meluncur salji. Ada dua, dia dekat kawasan bukit, ada dua garis iaitu PQ dan QR. Yang mana lagi cerun? Kita tengok ni. Jadi kalau kita tengok PQ dan QR, PQ lebih cerun kerana dia lebih tinggi. So, bermakna kenapa kita nak cakap dia lebih cerun? Dia punya nilai sudut ni lebih tinggi. Okey. Mana berbanding kalau dekat QR di sini, dia punya kecerunan dia lebih rendahlah. Okey. Itu untuk contoh yang pertama. Kalau tengok contoh yang kedua pula, tengok dekat sini pokok. Kalau pokok dia berdiri dekat sini dan ini adalah dia punya di mana garis SR, ST lebih curam berbanding TU. Sebab nilai darjah TST lebih tinggi berbanding dengan TU. Tengok, T 60 tapi TST 60 manakala TU 35. Jadi macam mana kita nak tahu kecerunan sesuatu tu, kita boleh tengok pada nilai darjah dia. Dah selesai untuk hasil pembelajaran pertama. Jadi kecerunan ni banyak dalam kehidupan seharian sebenarnya. Sebagai contohnya tangga, mendaki bukit, gelongsor. Kita nak tengok macam main layang-layang, kita nak tengok kecerunan tu. Jadi kecerunan ni banyak. Dalam bab 10 ni kita nak tengok bagaimana kita nak kira kecerunan tu. Jadi sebelum tu kita tengok dulu dalam kehidupan seharian kecerunan ni macam mana. Jadi kita bergerak pada hasil pembelajaran kedua, iaitu menjustifikasikan maksud kecerunan, iaitu nisbah jarak mencancang dan jarak mengufuk. Jadi bila kita nak belajar suatu perkara ni, kita nak tengok dulu definisi dia. Apa maksud kecerunan sebenarnya dalam konteks matematik? Okey, tengok kat sini. Definisi kecerunan. Kecerunan suatu garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Itu definisi kecerunan. Kalau tahu, kalau ada setengah student dia tertukar mencancang dengan mengufuk. Jadi satu tip je, kalau kita nak ingat mencancang ni macam mana, ingat kita cincang. Cincang. Bila cincang takkan macam ni kan? Cincang kita cincang secara straight lah. Jadi macam ni, bila ini cincang maknanya inilah mencancang. Jadi sebaliknya adalah mengufuk. Maknanya definisi untuk kecerunan adalah suatu garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, formula dia adalah kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Tambahan maklumat ialah garis dengan nilai sudut yang lebih besar mempunyai nilai kecerunan yang tinggi. Macam dalam contoh tadi adalah pokok tu. Dibanding 35 darjah dengan 60 darjah, maknanya 60 darjah, nilai darjah yang lagi tinggi akan menyebabkan kecerunan yang lebih tinggi. Okey, kita masuk pada hasil pembelajaran ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Okay, kita nak selesaikan garis lurus kecerunan ni ada tiga kaedah. Kaedah pertama, kaedah kedua dan kaedah ketiga. Kecerunan ni kena tahu satu simbol dia adalah simbol M. Okey, simbol M. Jangan lupa simbol M ni. M ni menentukan kecerunan. Kaedah yang pertama adalah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Ini apabila soalan diberi nilai jarak.
Nilai jarak mencancang, nilai jarak mengufuk dia bagi. Jadi kita boleh pakai formula ini. M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, formula yang kedua, kaedah yang kedua adalah apabila diberi koordinat dua titik koordinat, dua, nilai dua titik. Okey, jadi kita akan guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini formula yang kedua. Formula yang ketiga pula ialah bila diberi nilai pintasan. Ini adalah pintasan. Pintasan X dan pintasan Y. Ada nilai X, nilai Y. Kita letaklah M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Tapi hati-hati. Untuk kaedah ketiga ni, ada nilai negatif. Sangat ramai pelajar selalu terlupa nilai negatif. Jangan terlupa nilai negatif ni. Always bear in mind yang nilai negatif ni akan selalu ada untuk formula yang ketiga, iaitu bila apabila melibatkan pintasan X dan pintasan Y. Ini kena tahu dulu tiga kaedah untuk menyelesaikan kecerunan. Okay, kita masuk pada contoh yang pertama bila guna formula yang pertama. Okay, tengok contoh apabila dia bagi satu segitiga tegak ni. Tengok jarak mencancang dia bagi nilai dia adalah 5 cm dan jarak mengufuk diberi 3 cm. Jadi kita pun masukkan dalam formula, tulis formula M sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi masukkan dalam mencancang, jarak mencancang kita adalah 5 cm dan jarak mengufuk kita adalah 3 cm. So 5/3. Kecerunan dia adalah, kecerunan bagi AB adalah 5/3. Dah selesai. Itu untuk contoh yang pertama. Mungkin kadang-kadang boleh tertukar. Kalau dia bagi kecerunan, dia minta nilai mengufuk. Dan dia bagi jarak mencancang. Jadi, kita tukar je lah. Ubah je balik kecerunan. Masukkan dulu and then tukar-tukar. So, kita akan dapatlah nilai jarak mengufuk sebagai contohnya. Masuk pula pada ke formula yang kedua. Contoh formula yang kedua, iaitu bila apabila diberi koordinat. Okay, kita tengok contoh yang ini. Kita tengok koordinat yang pertama adalah, kita setkan dulu. Kalau contoh koordinat kita yang pertama adalah X1, Y1. X1 kita adalah 4, Y1 kita adalah negatif 1. Manakala X2 kita adalah 2 dan Y2 kita adalah 1. Jadi kita masukkan dalam formula nilai DC sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Dan kita masukkan 1 tolak 4, 2 tolak dalam kurungan tol negatif 1, tutup kurungan dan jawapan dia adalah negatif 1. Mudah saja. Jadi step yang pertama adalah tulis formula. Yang kedua kita setkan nilai dulu, X1 mana, Y1 yang mana, X2 yang mana, Y2 yang mana. Jangan tertukar. Dalam pasangan tu, pasangan itulah yang terbentuk X1, Y1 di dalam pasangan tertentu, pasangan di masing-masing. Okey, itu untuk kaedah yang kedua. Okey, masuk pada formula yang ketiga, iaitu M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Sekali lagi cikgu ingatkan, negatif jangan lupa. Okey, tengok kat sini. Pintasan X ialah titik persilangan antara garis lurus pada paksi X. Maka koordinat bagi pintasan X ialah B0. Pintasan Y ialah titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. Maka koordinat bagi pintasan Y ialah 0, 1. Nampak kat sini dia hanya kena melalui di setiap garis tu je. Dan nilai 0. Okey, tak boleh dekat lain daripada pintasan tu, pintasan X, pintasan Y. Kalau pintasan X, mana-mana B, 0 saja. Y dia kena 0. Untuk X pula, X dia kena 0. Okey? Okey, ini contoh dia kita tengok. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus untuk JK yang dilukis pada sebuah sata kertas. Okey, kita tengok. Dia kan duduk kat nilai 0 kan? Untuk X, garis X, Y dia akan berada di 0. Maksudnya nilai Y dia adalah, nilai X dia adalah negatif 5. Untuk Y, tengok dia berada di garis X yang 0. Tak boleh duduk kat mana-mana tempat lain. So, J dia untuk garis adalah J 0. Okey, tengok. Dia, tapi dia tak bagi nilai Y, dia bagi nilai J. Okey, jadi diberi kecerunan garis lurus JK adalah 75. Cari koordinat titik J. Sekarang ni kita nak pakai formula apa? Bila diberi pintasan ni, pakailah formula kaedah yang ketiga tu. Kaedah yang ketiga iaitu negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Pintasan Y kita tak tahu. Itu adalah J. So, masukkan nilai J. Okey, tulis dulu formula M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, M sama kat bawah. Pintasan Y
kita tak tahu nilai berapa, masukkan nilai J. Dan pintasan X adalah negatif 5. M kita tahu, masukkan nilai formula 7, nilai M tu, masukkan nilai M tu 7/5. Dan 7/5 pindahkan pintasan X tu 5. Sebab kan negatif-negatif kita boleh potong 5. So 7/5 darab 5 kita dapat nilai 7. Maka nilai koordinat untuk titik J, kan dia tanya koordinat. So jangan lupa letak koordinat J sama dengan 0, 7. Konklusinya apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama adalah berkaitan dengan kecurunan. Okey. Lepas tu kita belajar dalam kehidupan seharian. Apa itu contoh-contoh kecurunan. Dan kita belajar definisi kecurunan. Iaitu kecurunan satu garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, kita tengok pula formula dia, iaitu kecurunan M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, untuk tengok kecurunan satu garis lurus tu, kita bergantung kepada nilai dia punya darjah dia tu. Okey, lepas tu kita tengok cara penyelesaian masalah dibahagikan kepada tiga. Ada tiga kaedah. Kaedah yang pertama, apabila diberi jarak mencancang dan jarak mengufuk. So, kita masukkanlah dalam formula dia. Okey, iaitu M sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Itu untuk kaedah pertama. Kaedah kedua pula ialah apabila diberi dua koordinat. Okey, jadi kita pakailah formula yang kedua ni, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Bila kita dapat soalan ada dua koordinat, jangan lupa setkan dulu mana nilai X1 Y1, mana nilai X2 Y2. Jangan terlupa yang ini. Lepas tu, dan yang ketiga adalah apabila diberi dalam pintasan. Cuma pintasan ni dia hanya berada di kosong. Okey, kosong Y, kosong X. Dia tidak berada di jauh-jauh lah. Itu kita pakai. Dan jangan lupa untuk pakai formula yang ketiga ni, jangan lupa negatif tu. M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jadi itu sajalah apa yang kita belajar dalam subjek matematik bagi tingkatan 2 bab 10 kecurunan garis lurus. Itu saja yang kita belajar. Bye. Assalamualaikum.